backup. Wah, orang lain mah 42.000 damage-nya, cuma gua serang berapa damage-nya? 6.000 coy. Padahal itu termasuk karakter terkuat gua, si Golden Ball, dan mati lagi. Sudahlah. What's up guys, welcome to my YouTube channel, and kembali lagi bersama saya, Firsha Kiri. Oke guys, kali ini kita akan lanjut lagi main game One Punch Man The Strong. Di episode sebelumnya, gue udah sedikit nge-review beberapa fitur dari game ini ya, dan level gue pun baru sedikit. Dan sekarang gue udah ningkatin level gue guys ke level 39. Dan ternyata di level 39 ini banyak banget fitur-fitur yang udah kebuka guys. Nah sekarang gue sekalian aja mau liatin fitur-fitur tersebut guys, oke? Jadi dari game ini tuh yang gue seru tuh jadi gak langsung kebuka semua ya. Jadi bertahap gitu, ketika level kita terus naik banyak fitur-fitur yang terbuka. Maka dari itu ini tuh termasuk dari keunikan game ini guys, dan seru juga sih. Aduh, jadi gue tuh gak bosan-bosan kalau main game tuh guys, main game ini tuh. Kayaknya itu salah satu strategi juga sih supaya kita gak bosen di game ini. Jadi secara bertahap dibuka fitur-fiturnya guys. Nah sekarang udah ada, ini dia guys. Kemarin belum ada kan, dari Challenge King sama Disaster guys. Nah Challenge King sama Disaster itu terbaru, dan ya baru-baru lah yang Disaster tuh kan. Disaster tuh salah satu challenge kita ngelawan bos yang musuhnya tuh gede banget, kuat banget. Dan sebenarnya gue belum sanggup sih ngelawannya, cuman di seperti judulnya challenge team, jadi gue bisa main sama orang lain ya yang ngebuat tim lagi gitu supaya bisa ngalahin si Asian King ini guys. Aduh, kalau jujur sih gue belum sanggup ngalahinnya guys, soalnya kuat banget. Tapi karena ini dibuatnya secara berkelompok dan tim, jadi gue bisa buat tim. Nah contohnya kayak ini nih, tapi ini tuh batasnya tuh 59 tuh, gue jadi gak bisa gabung, gue buat tim aja ya. Sama kayak level itu batasnya tuh 39, dan gue baru level 39 guys. Jujur aja di fitur ini atau di challenge team disaster ini, gue tuh cuma suka numpang menang aja guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri aja ya, BP gue tuh baru 17.000 loh. Nah dan sedangkan bosnya itu sekali serang tuh kalau gak salah ngasih damage-nya tuh 100.000 loh. Ini lebihin BP gue damage-nya coy. Aduh, kalau gak salah sih pernah sih gue ngeliat dari ulti bosnya itu emang nyampe 100.000 damage-nya guys. Oke, gue ada satu orang yang gabung. Ya tuh orang lain mah BP dua hero tuh udah 103.000 BP, sedangkan gue dua hero cuma baru 17.000. Ya udahlah, kita ikut aja lah. Mungkin karena mereka tuh udah sedikit percaya diri ya guys sama kemampuan karakter mereka, dan nanti gua nih gua plus bentar, dan kekuatan mereka. Jadi ya walaupun ada gua yang di tim termasuk beban ya, cuma ikut menang doang, jadi kayaknya mereka bisa nerima guys. Soalnya kalau gak salah tuh gua tuh pernah setim yang jumlahnya tuh 76.000 BP dari semuanya ya, tapi tetap menang lawan bosnya. Sementara sekarang gua berarti kalau tambah tuh ada 200 lebih BP nya tuh di tim gua ini guys. Kita lihat bagaimana pertarungannya. Jujur aja gue malu sih kalau di challenge disaster ini guys, soalnya sekali serang karakter gue tuh, nah nge-lag, no, 142.000 damage-nya langsung mati. Aduh, langsung mati coy. Aduh, bapak-bapak udah mati satu karakter gue. Mereka, orang lain mah 42.000 damage-nya, cuma gue serang berapa damage-nya? 6.000 coy. Padahal ini tuh termasuk karakter terkuat gua, si Golden Ball, dan mati lagi. Sudahlah. Yang penting kita menang ya, ikut menang doang lah. Ayo, gambar nih kawan-kawan. Aduh, ini damage-nya gede banget sih. 104.000 sekali injek kayak gitu tuh. Tim kita kuat juga sih. Tampak master karakter SSR guys, atau hero yang SSR. Gua belum punya sih yang SSR, tapi gua akan coba nanti punya guys. Gua mau ngegacha banyak nanti di konten lain. Oke, okay. Ini udah musuhnya tuh kuat ya,
monsternya itu dua lapis lagi HP-nya kan, yang tadi kuning sekarang udah biru. Mantap, tangkap master. Jadi ada dua jenis di kita guys, mantap jenis. Pukulan doang 50.000 loh, damage-nya mantap banget. Nice, gua suka. Nah, di cara disaster ini tuh lihat guys, gua cuma sedikit ini guys, maksud gua reward-nya tuh banyak guys di challenge disaster ini tuh guys. Gua suka dari reward-nya guys, walaupun gua cuma numpang menang doang ya. Barusan juga gua tuh sedikit kontribusinya ya, cuma 1% pas gua lihat tuh si Golden King cuma nyerang sekali dan 1% doang itu. Tapi gak apa-apa lah. Yang lain juga kayaknya menerima gua guys. Walaupun gua menjadi beban doang ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di challenge disaster ini kita gak bisa terus-terusan nyerang ya, lihat ya. Jadi kita harus nunggu 30 menit lagi. Dan ada batasan juga tadi tuh, challenge-nya tuh tinggal 3 menit lagi ya. Jadi di waktu lagi guys. Nah, nanti akan ganti boss lagi nanti tuh ya. Terus-terusan itu ganti boss lagi, coba boss kalau gak salah guys. Nah, sekarang kita mau lihat dulu fitur yang udah kebuka, yaitu ini peningkatan skill kita guys di equip. Ada senjata, ini bisa memperkuat attack kita. Nah, kita harus nyari kartu-kartu ini tuh, dapatnya tuh ada di sebuah event ya. Kartu ini juga sama, kemudian di equip ini guys, di equip ini tuh yang tadi yang gua sebut banyak rewardnya, kita dapat reward kayak peralatan, perlengkapan lagi, baju, celana, sepatu dan sebagainya, itu meningkatkan BP kita guys. Oke, okay. Tuh banyak banget kan ya, gua ngikut challenge disaster tuh karena dapat ini guys, mantap banyak gitu. Terus ada lagi dapat penguatannya juga banyak guys. Oke, kita akan coba lihat dulu ya. Ke sini penguatan. Nah, tadi kita itu dapat sekisaran 40 di penguatan ini, guys. Aduh, mantap banget challenge-nya, banyak banget. Nah, jadi kita bisa ningkatin stage-stage dari equip peralatan kita supaya makin kuat meningkat. BP kita meningkat walaupun 33 juga sih. Lumayan sih ya. Oke, kita take-takein dulu aja kali ya. Kita lihat dulu yang belum nyampe stage 10. Kita minimal stage 10 ya buat yang lainnya. Ini udah. Oke, kita tingkatkan lagi stage-nya. Ya, sedikit-sedikit nambah BP kita. Aduh, baru 41.000. Kalau BP gua tuh sudah 41.000 banyak sekali. Oke. Teman-teman terus. Seiki no jitensha no ini juga yang masih stage 10. Ini gua nyari yang belakang background-nya tuh warna biru ya. Soalnya itu kuat guys, dari yang kedua tuh yang hijau, yang pertama yang kuat tuh adalah equip warna biru guys, yang background itu biru. Susah sih gua dapetinnya sih, itu juga beruntung gua dapetin guys, ada beberapa ya. Oke. Si Moomin Rider, ini Moomin Rider walaupun cuma karakter player juga sering gua pakai, soalnya burstnya tuh benar-benar bermanfaat gitu. Apalagi ngasih special ke tim atau ke tim kita yang lain guys. Oke, kita tingkatin dulu ya ini. Ini tuh si Golden Ball tuh termasuk dari karakter andalan gua guys. Ya gua kenapa? Karena ultinya tuh spesialnya tuh sangat mantap dan gua suka banget itu, jadi serangannya tuh ke seluruh musuh guys. Makanya gua terus ningkatin si Golden Ball ini. Nah, ini juga ada peningkatan bintang, nanti aja gua tingkatinnya. Oke, Golden Ball. Tapi di Charm Disaster si Golden Ball belum ada apa-apa ya. Cuma damage-nya 6.000 loh tadi. Sudahlah, gak apa-apa lah. Kita baru level 39 juga sih. Oke, ini ada beberapa email, gue buka-buka dulu ya. Banyak reward, ini ada reward dari Rank Arena. Gue Rank Arena masih main, nanti gue bikin konten Rank Arena lagi ya. Udah cukup tua juga sih, masih tembaga tapi. Oke, dapat banyak banget rewardnya, mantap. Sampai 19 kan mainnya juga ini ya. Kita ambil-ambil dulu aja kali ya. Oke, ambil. Oh, kita dapat kartu buat ngerekrut. Mantap, ambil. Dapat lagi, mantap. Ini gue lagi ngumpul-ngumpulin kartu nih buat rekrutnya tuh besar-besaran nanti guys. Aduh, itu kan jadi ngomongin. Nanti lah, rekrut gue pasti banyak nanti guys. Gue belum ngerekrut, gue belum mendapat SSR ini guys. Aduh, sedih banget nih. Belum ada hero SSR, yang baru SR guys. Kebanyakan SR sih. Oke. Aduh. Nah, berhubung udah gua tunjukin juga salah satu fitur disasternya, mungkin gua cukupkan dulu dari game ini guys. Nanti gua lanjutin lagi karena masih banyak banget fitur yang harus gua tunjukin lagi guys. Nanti kita coba lagi, oke? Okay? Thank you so much for watching this video. Don't forget like, comment, and subscribe untuk dukung channel ini, oke? Okay? See you next time, and
Bye-bye. I'm gonna go get some more.